Artis Shinta Bachir menggugat cerai suaminya, Indra Kristanto. Padahal mereka baru saja menikah 4 bulan lalu. Shinta telah mendaftarkan gugatan cerainya pada minggu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Timur, dikutip Senin, 17.07.2023. Kuasa hukum Shinta, Sunan Kalijaga belum mau mengatakan alasan perceraian kliennya. Menurutnya, ini masih masuk ranah pribadi. Shinta pernah nangis-nangis menghubungi Sunan Kalijaga perihal konsultasi hukum dalam gugatan cerainya. Dalam telepon, Shinta mengungkapkan ada bukti baru. Namun tak dijelaskan secara rinci apa bukti yang dimaksud. Sidang mediasi perdana akan dilakukan pada 18 Juli mendatang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!